Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Dulur Kendeka Chandra Asen ada di seluruh penjuru tanah air Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi trip perjalanan Kendeka Rika Lur sampai laku di Desa Peninggalan, Kecamatan Tungkal Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kampas si penasaran Lur, mana sejarah peninggalan nih Kak? Kan kenapa disebut peninggalan dan di mana cikal bakal atau asal mula Desa Peninggalan tuh? Apa memang sudah ada di Siga atau di lokasi yang berbeda Lur? Kendeka di Kanten Ke tokoh masyarakat Desa Peninggalan, kemudian di Kanten Ke juga oleh anggota BPD, di Kanten Ke oleh pemerintah desa mewakili, kemudian di Kanten Ke pula oleh adik-adik dari Karang Taruna Desa Peninggalan. Siap untuk menyajikan suatu tayangan yang menarik. Jangan lali Lur, kamu ikuti atau sukai halaman Facebook Deka Chandra Asena dan subscribe channel YouTube Deka Chandra. Terima kasih. Ayo milu perjalanan kami. Rekomendasi bagi Anda yang ingin berbelanja bahan-bahan bangunan, silakan datang langsung ke toko bangunan Randy. Menjual segala macam keperluan bahan-bahan bangunan, dari partai kecil sampai partai besar. Udah tahu alamat toko bangunan Randy belum? Lokasinya di D2 Bukit Makmur Betung Banyuasin, atau sekitar 2,5 km dari Taman Kota Betung. Gak jauh kok, cuma 4 menit. Baca papan nama di sebelah kiri jalan, bertuliskan toko bangunan Randy. Selamat berbelanja di toko bangunan Randy. Halo dulur Kendeka Chandra Asen, naik ke dulur. Kamilah deh di kampung yang paling fenomenal. Kebetulan cikal bakal Desa Peninggalan Kecamatan Tungkal Jaya, Ika, berawal dari Sika, Lur. Ika lokasinya disebut dengan Kampung Tigo. Kalau kampus kita Kampung Duo. Kampung Duo. Nah, Lur. Sebelum kita jelajah, oh kita sapa dulu selamat nonton. 94 lebih yang nonton. Terima kasih, Lur. Kamu bagikan sebanyak-banyaknya biar Bang Deka tambah ragap. Kami akan mengupas tuntas kita jelas gale, Lur. Tentang apa dia yang ada di peninggalan nih, Kak. Sebelumnya kita tanya dulu. Di peninggalan dewek dulur tentang bahasa, dia bahasanya ngapo-ngapo dak? Ngapo-ngapo kan. Nah, itu, Lur. Tapi satu kesatuan sama-sama Musi Banyuasin itu terti Lur bahasa Koyong Deka. Aku di Kanten Ke yang bakal jadi joki kami pertama, Bapak tokoh masyarakat kita. Siapa Kak nama kita? Pak Rulias. Dikit Kak. Bapak Rulias. Bapak Rulias. Terima kasih Pak Rulias. Kemudian ada kando kami dari BPD. Siapa Yung? Kometa. Kometa Yung. Kemudian ada ketua Karang Taruna kita. Kak dia Lur tokoh bujang. Bujang Belaga. Dedi Irawan. Dedi Irawan. Kemudian pula ada dari Tunggal Jaya, apa? Tunggal Jaya, Tunggal Jaya. Tetangga desa Lur dari Tunggal Jaya, Dado. Dado kan, Dok? Simpang Tunggal. Maaf. Simpang Tunggal. Bujang merangkap bujang tuh. Jadi, Agil Lur, sebelum kami jalan-jalan ke lokasi yang lainnya, tadi Kak, kenapa kau yang Deka milih titik di Sika? Karena dulu Wak, boleh Wak, ke Sika dikit Wak. Wak itu kan saksi. Nah, Sika Wak. Kita kenalan dulu Wak. Sika Wak. Amin, aku nak bertanya dikit Wak. Sika Wak dikit Wak. Jadi, nama Wak siapa Wak? Asim Wak ya. Wak Asim, maju Wak dikit Wak, kurang panjang mikun Wak. Wak Asim sekarang umurnya berapa Wak? Sudah 84. 84 tahun pemirsa, masih sehat atau waras, alhamdulillah. Wak, tadinya kan jalan, aku bahasa musibah ya, pasti Wak tertip. Dulu Kak Nyewa, jalan Palembang Sekayu itu ikat ada Wak? Ya, jalan lama ini, jalan pertama. Jalan pertama. Dulu nak nyebrang tuh? Pakai ponton. Yeah. Kemudian ada jembatan tuh? Ini mati, tutup. Oh, jembatan tuh pertama jembatan kayu kan, Wak? Iya. Nah, penyembatan kayu setelah habis ponton. Wak Hasim tadi. Wak, waktu zamannya penyeberangan masih pakai ponton tuh, seingat kamu umur kamu berapa lah waktu itu? Si bujang, apalah bawa keluarga. Jadi ya, main sekitar 50 tahun lah dari sini. Oh, sekitar 50 tahun yang lalu, eh. Oh, berarti umur 30-an. Lah bawa keluarga waktu itu. Udah. Oh, masih pakai ponton kala itu. Ya. Oke, okay. Seperti itu pemirsa. Terima kasih Wak. Rumah Wak di mana? Rumah kayu. Oh, yang itu, eh. Sehat terus, Pak. Dan sekarang posisinya pemirsa, ya deh Wak, jalan ini cuma jadi jalan desa. Tadinya asal mobil-mobil besar ataupun nak kemana tuh? Tidak, pada waktu itu mobil besar belum ada. Khususnya angkot, taksi-taksi kecil. Orang dari Palembang arah Jambi sini turunnya. Naiknya ke seberang sana. Dari sana seberang kemari lagi, turun dari sana naik sini. Akor. Ayo Wak, terima kasih Wak. Kami mohon izin Wak selaku tuwe-tuwe
di kampung peninggalan. Kami nak kenal kepada pemirsa dulur bahwasanya Ika dia dusun peninggalan tuh yang mungkin orang tidak tahu. Banyak tuh cuma lewat lalu be, tidak tahu kalau peninggalan tuh ternyata perkampungan lama termasuk umat-umat lama itu ada di Sika. Dan kita tuh dulunya banyak pinggir sungai itu, Pak. Ya, sungai apa, Pak, sebutan ini, Pak? Sungai Peninggalan. Sungai Peninggalan itu dia. Sungai Peninggalan Marga Tunggal Ulu. Marga Tunggal Ulu. Nah, pemirsa, betul sekali. Kami gambarkan. Jadi Peninggalan kalau sekarang menjadi Kecamatan Tunggal Jaya, dahulunya, Pak, zaman dulu adalah Marga. Nah, Marga. Marga itu Marga itu pemirsa di era penjajahan dulu. Nah, sebutan untuk standar kecamatan seperti itu. Artinya Peninggalan Ika Lur dari dulu Kak Larami La Beso La Maju itu. Dia disebut dengan Marga Tunggal Ulu Lur. Nah, kewedanan musim Banyuasin. Betul ada. Nah, begitu. Mari kita berangkat. Ada mantan kades juga. Mantan kades? Ah, kenalan dengan Bapak mantan kades. Nah, kebetulan. Pak ya, Pak. Ini mantan kades dan mantan BPD juga. Mantan kades. Apa kades? Kades. Maju dikit, Pak, ke sini. Nah. Bapak mantan kades. Siapa, Pak? Nama kita? Lailan. Lailan, aman aku bahasa musim masih nyambung enggak? Oh, masih, Pak. Masih nyambung. Oke. Okay. Kadus dusun berapa dulu waktu jabat? Dusun 2. Dusun sini. Berarti kalau RT, Pak, kalau men RT di kita Kak berapa RT? Di 3. 3 RT khusus 3 RT. Dusun 2. Aman total? Aman total 8. Desa peninggalan? 8 RT. 8. Ika RT berapa? Ika RT 4. RT 4. RT 1 dimulai dari seberang. Oh, dari seberang. Sekarang Bapak yang menjabat kepala desa kita siapa lu? Haji Seman. Bapak Haji Seman. Oh, titip salam Pak Haji Seman. Salam kenal dari Kuning Deka, belum sempat berlabuh mungkin. Kami izin keliling dulu untuk kenalkan. Siapa tahu nanti Pak Kadus dan Pak Kades yang ada di rumah mungkin lagi nonton. Agak ada potensi mungkin sejarah yang lebih dalam kan. Dulu tuh kan ikan nakak Pak Kadus. Ada speedboat atau sekoci lur. Sekoci itu nak kemana Pak Kadus? Oh ini karyawan Batubara. PT Batubara? Tempirai. Kok Tempirai? Tempirai. PT Tempirai. Oh nama PT-nya Tempirai. Tempirai Energi Resources. Itu masih di mana? Masuk wilayah mana Pak? Pak. Lalu tambangnya di wilayah Sukadamai. Sukadamai. Desa tetangga. Oh, masuk kawasan desa Sukadamai. Oh. Kecamatan kita Tunggal Jaya. Ayo. Tapi masuk ke dalam, Dek. Iya, sano. Hilir. Oh, ke kanan situ. Hilir. Oh, berarti dari Sika ngarah ke hilir. Tapi ini posisinya enggak, Pak? Pemirsa, kalau kita ngelik Sungai Peninggalan Ika, ayonya tuh kadang hilir, kadang hulu. Itu artinya di Sika terpengaruh pasang surut. Pasang surut. Akor. Kondisi aman pasang Maika ayonya menurut Uwong ayonya agak keruh, betul gak sih? Indang pasang aja. Indang pasang main. Jadi pemirsa kondisi ayo pasang tuh dia berbelok arah. Yang tadinya nganyut kilir sekarang nganyut hulu. Nah gitu. Terpengaruh dengan tingginya volume air laut itu pasang. Baik kita berangkat kalau enggak? Okay. Jalan-jalan. Lanjut. Jangan kelamaan gitu. Selamat nonton lor, kami baca kayak sambil jalan. Belum dibaca. Berangkat. Macam ganteng nah. Mana? Balik. Nah, dada Mas Bujang. Untuk kamu yang nak kaki dulu. Untuk kamu yang nak berteman dengan Dado, sila ke add Facebooknya. Dado bae. Pasti dikonfirmasi beda. Dijamin 100% bujang lor. Umur Ika 29. Aku nak macet dulu komentar nggak masuk. Awas yung banyak mobil besar di mana? Oh tadi ya Putra Andes. OTW Dedi. Dendi putra bungsu. Aku lur kanti Bapak BPD sekaligus kayak Deka pacak tanya-tanya lebih leluasa. Bentar lur, karena kayak Deka nak ngondisi ke tripod, kita jeda dulu ya. Sebentar bae. Kita jeda dulu sebentar. PAUD Barokah Ilham Desa Tajaraya 2 mendidik generasi yang islami, sehat, cerdas, dan ceria, multitalenta. Dibuka juga les privat untuk meningkatkan kecerdasan putra-putri Anda. Nah, alhamdulillah. Tripod sudah selesai, Lur. Tinggal kita berangkat. Tadi tuh mobil getah. Bik, boleh nyorot ke arah Sika? Boleh? Numpang nyorot Tegal. Nah, pemirsa, berangkat kita. Di Sika banyak umat-umat lame, lor, dan di situ umat besok itu jerambah baru. Dan itu nanti kayak tembusan jalan ke situ, lor. Nah, ayo berangkat kita. Lur, karena Ika jalannya. Kemasjid, gitu. Ayo, aku ngikut ke situ, muter situ kan? Ya, kemasjid.
Pasti kan masjid tua ini. Masjid pertama kali itu. Iya. Sebelum lahir masjid itu ada. Janganlah lalur kamu ikuti atau follow halaman Facebook Deka Chandra Asena dan kamu subscribe channel YouTube Deka Chandra supaya aku tambah radap. Jalan untuk PUPR. Oh, jalan PUP. Ika? Jalan provinsi, Kak. Oh, kondisi jalan provinsi. Iya. Tapi lagi tapi tidak diluruh lagi. Kalah yang tadinya Ika jalan bagusnya tapi sekarang enggak. Biasa enggak bisa bangun jalan ini karena oh, karena ini biasa jalan provinsi. Oh, betul betul betul. Jadi Pak Kades enggak ada singgung kan sama kita. Iya, ah, takutnya gitu Pak Kades. Iya. Ay, ngapain kok yang DK itu? Jalan provinsi. Jadi karena Ika posisinya jalan provinsi, jadi enggak katik wewenang desa untuk bangun jalan Ika. Iya. Oh, gitu. Artinya artinya enggak sebagai warga harapannya ini provinsi yang membangunnya. Oh. Jadi seberapa tinggal paling 300 meter. Ya dah ah 1 kilo lah enggak lebih kurang. Ya, lebih kurang 1 kilo dari 1 kilometer dari awal tadi. Heeh. Di kuburan. Yuk berangkat, Pak. Dari kuburan kami. Sekaligus pemirsa salam kenal dari Deka Chandra, Kuyung Deka Ika. Nenek kulur ada yang pindah ke Sika namanya Kohar, nenek kakek lho rek, nek anang lho, misal nenekku, adik nenekku, dua beradik nenek. Nah, dia pindah ke Sika dan dia banyak warganya di Sika lho. Bentar, sebentar, aduh. Goyang-goyang sedikit, agak goyang-goyang sedikit. Oh, numpang lewat, lagi ngape? Hah? Mak saya sekali kali mama tuh. Oh, kita langsung ke masjid dulu dah. Gelik masjid tertua yang ada di desa peninggalan. Pemirsa, Masjid Ika Lur adalah masjid fenomenal tertua di desa peninggalan. Iya, benar Pak ya? Benar. Agak aku tolong dijelaskan Pak ya, kita itu. Nah, jadi pemirsa, Masjid Ika bernama apa Pak namanya? Mana Pak? Masjid At-Taqwa. Siapa Pak? Masjid At-Taqwa. Iya. Masjid pertama dan tertua. Iya. Di desa peninggalan. Dulu kan Ika pinggir jalan ada. Jadi jalan. Berada dulu Masjid Ika strategis gitu kan. Mm-hmm. Tapi karena ada jalan baru jadinya tidak strategis. Sekarang ada berapa masjid Pak? Sekarang termasuk Bedeng 7 ada 3 masjid. 3 masjid. Tuh, yang termasuk yang paling besar tuh masjid apa itu? Ar-Rahman. Ar-Rahman pemirsa yang menjadi ikon alamat Gowi Neka pernah buat video di situ. Oke, kami langsung ke situ. Tapi kita lihat dulu, kita klik ke dulu, Ika dia kondisinya sebentar. Pemerintah kan memperhatikan Ika. Mana Bibi? Nah. Buat kayu asli kan. Oh, mana Bibi kamu? Buat Teladan. Oh, Teladan. Lah lama kape enggak balik ke Teladan? Lama. Oh, ngapa enggak balik? Sedikit dulu. Lagi jual. Oke tuh, Bi. Ah, udah gadaing lagi. Teka dusun, tegadai. Ah, jual gadai. Tapi Bi, enak banyak penonton Kak dari Teladan. Memberoyot Bibi sapi beroyot besok. Beroyotku rombongan siapa namanya? Mas Hur. Mas Hur. Oh, di kampung berapa ya dulu? Satu. Para jerama dak? Nah, bersikapnya apa? Semenjak kamu meninggal ke Teladan dulu lah belum jerama Teladan. Belum. Belum ya. Waktu itu belum katak jerama dak. Indu dak Bi dengan Teladan? Oh, indu. Ulang lah Bi, agak Teladan dijual uang. Ika lah tu jual oleh ku. Dolar ulang lagi. Bi. Ayo Bi. Sehat selalu Bibi ku. Aduh, ya lah. Baik deh pemirsa. Jadi Masjid Ika masih kokoh, masih berdiri kokoh lur. Nah, yang bakal ada Maulud Nabi di mana ge? Masjid Ika lah. Oh, insyaallah pemirsa, insyaallah kalau enggak ada halangan, Bang Deka ge bakal meliput kegiatan PHBI atau peringatan Hari Besar Islam di Masjid Ika lur. Nah, insyaallah kalau tidak ada halangan, kita sebarkan siar Islam. Di bumi Serasan Sekate khususnya di desa peninggalan Kecamatan Darah Kecamatan Tunggal Jaya. Rami lu. Ngaji dak kamu ke adik-adik? Ngaji. Jamaah. Oh, enggak terpilih. Oi. Bye bye. Dendi Putra Bungsu, ya Allah, jarak light sekarang 4 kilo yang jarak light maksudnya sekitar 4 kilo. Febrian Sahaluka, salam dari Binjai, salam.
Tilia, salam buat Kak Konet suaminya Yuk Peti Yung Deka. Yang kak tadi, oh kak, ada salam dari mana tadi? Mana tadi? Salam dari Betty Lia namanya, salam untuk Yuk Peti, suaminya Yuk Peti. Oke lur, komentar lain-lain lur, kami coba untuk jelajah lagi biar lebih lemak. Tapi buat yang belum, kamu bagikan dulu akor. Jadi kayak Deka tambah semangat. Masih banyak lur, masih panjang perjalanan kita. Desa Peninggal Liga luas dan panjang lebar. Tinggi pula ke pucuk. Baik, Pak. Bukan Kak, dengar-dengar kabar masuk bursa. Bursa pencalonan itu. Ya? Oh, kapan Kak? Kalau enggak ada halangan di tahun 2022. Habis periode ini ya, Kak. Iya. Desember 2022. Oke, Kak. Semoga sukses. Amin. Amin. Ayo, berangkat kita, Lur. Saling siar ke kita. Nah, pemirsa kami saling siar. Untuk yang sedang nonton Ayu tuh, salam kenal dari Koyong Deka. Didi Putra Bungsu, Dadok Tuyung Ketua Bujang Simpang Tunggal Kecamatan. Oh, ibu-ibu itu minta. Payo, Bu. Kita belabut galur ke ibu-ibu. Baso dosen beyong alur. Baso dosen tuh maksudnya baso peninggalan yo. Pacak aku lur. Aku pacak baso peninggalan tapi tak pacak nian. Marbot tuh Bu, kalau nak kenal marbot. Oh, Pak Ustaz yo. Agak dulu kenal. Bebek sehat, Bek? Siapa Bek nama kita? Rahuda. Rahuda sehat yo, Bi. Aman pagi ngapo, Bi? Nah, kok mantang dak? Oh, Galeriawan. Galeriawan di mana? Di Sentosa. Oh, PT Sentosa. Sawit ya, dak? Yo. Ibu ni? Ibu? Demawati, mantang. Mantang yo. Mahal lagi getas ini. Lumayan juga. Getas ini bagus-bagus kan, kita asli. Ayo, halo. Kita kenalan dan ngobrol dengan Pak Ustadz dulu, dengar? Allah kalau dekat halangan malam Ika, malam Ika Koyong Deka nih bakal meliput kegiatan AD peringatan PHBI Pak Ustadz ya, PHBI Maulud Nabi. Siapa Pak Ustadz penceramah sekaligus ngajak penonton ini banyak dari Tunggal Jaya? Pak Anas, Ustadz Anas, Dem Isa, sudah Ba'da Isa. Ba'da Isa dimulai seperti itu dah. Jadi kaum muslimin, wal muslimah, terkhusus warga desa peninggalan, silakan datang beramai-ramai, kita hidupkan syiar Islam. Iya. Maulud Nabi apa? Maulud Nabi. Berarti hari lahirnya Nabi Muhammad. Iya. Sedikit pesan Pak Ustaz. Sedikit ya tentang kelahiran Nabi Muhammad tanggal 12. 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal seperti itu pemirsa. Tanpa beliau tentunya tidak ada kehidupan yang cerah. Seperti ini, terang benderang seperti ini. Pak Ustaz, akor Pak Ustaz. Akor. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Lanjut kembali. Itu lur. Pak Ustaz kami, mereka kenal Pak Ustaz janggut. Pak Ustaz lur. Janggut itu sunah Rasulullah lur. Berangkatkan dong. Anang Jamhari, salam buat dulurku yang ada di peninggalan Lahat. Dah hadir buat mereka, terima kasih. Dadah. Nah lur, sekaligus kita ngelik aktivitas kegiatan olahraga. Bang boleh kita ada. Kita ngelik sebentar. Nanti ini apa kemana? Jiko baik. Iya jadi basing. Jiko ramik. Tapi lama lewat sini be dulu. Kaki situ. Tidak usah mampir. Apa kan lewat ke be. Lama amat be sana. Nah pemirsa, untuk kamu yang pengen bernostalgia silakan. Kamu yang lama gitu nanti agak kalian mereka baca di komentar kamu lu. Untuk yang belum dah agak. Halo dulur-dulurku, kami ada di Desa Peninggalan Kecamatan Tunggal Jaya, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Situ ya? Iya, situ lampin ada. Gak salah satu dari tempat nongkrong. Nah itu tempat nongkrong dan kegiatan aktivitas poli, ada dua lapangan lor untuk kamu nak sparring Sika lor, silake. Ada dua lapangan di Sika, kiri dan kanan. Nah Semis lah.
buka nah zoom. Nah, Lur. Mantap. Terima kasih. Jeju Zulkifli, Prabu Muli hadir siap. Bakat lagi, Kak? Kita nyari lokasi yang lain. Kita berjalan ke tempat yang lainnya, Lur. Mana pula kita ada? Mana, Yan? Ke atas dulu ya, pucuk dulu ya. Nah, jadi dulurku di pucuk ikat Lur adalah pertemuan ke Lur. Di sikat Lur adalah pertemuan jalan lame, tadi nyikat jalan lame dan ikat agak ada jalan baru, jalan baru Lur. Jalan baru ikat yang ada jembatan sekarang atau jerama ikat hari Lur. Oh, ini TPU. Di atas tuh kayak gitu, tegal yo. Nah, kita ke langsung ke kiri dak. Aku nak nyinggok dulu kan itu. TPO paling lama pula. Kak dia pemirsa dulur, TPU atau tempat pemakaman umum desa peninggalan mungkin ada sanak beroyot kamu. Maaf yang bermakam di sika kan. Gara-gara ulangi lur. Agak serut kan? Lame-lame dak, Pak. Kamu ndak diulangi ziarah lur. Kenang kembali kan sanak beroyot kamu mungkin yang lah bermakam di sika anang jam hari. Op, berangkat. Oh, angkelur banyak mobil besok sih, Lur. Naik kocokan kita. Liu Sertanto Yung ade wacik aku di peninggalan tuh. Salam Bayung, petaling hadir siap. Mustaqim Yung masuk ke simpang gas. Belum Lur, simpang gas masih jauh dari sikat Lur. Nah, alhamdulillah Lur, semoga terjalin terus silaturahmi, memperbanyak rezeki silaturahmi itu Lur, panjang umur tentunya. Mungkin kita galak-galak bersilaturahmi. Jangan pernah memutuskan tali silaturahmi, akor. Kita masuk jembatan Jeramba peninggalan Lur. Apa jembatan ini? Apa yang kini dulu? Ini kemana ini? Kita nyimpang kini tengah. Oh iya, jadi. Baru kita bersama. Payah, akor. Ini kampung berapa, Kak? Ini kampung masih kampung 2 tadi. Oh, ini sambungan dari kampung 2 tadi, Kak? Iya, mas, tapi masih RT 3. NFT. Sana tadi RT 4. Dan perlu diketahui Lur, ikat rata-rata di pinggir sungai. Ada sungai juga, Kak, yuk? Di situ tadi. Tapi ke arah situ, Kak. Dia berlapis-lapis, Lur. Dia berlapis-lapis dusun peninggalan, Lur. Dan sekarang jadi pusat kecamatan. Pusat kecamatan Tungkal Jaya, adanya di peninggalan. Kantor camat kita di mana, Pak? Seberang. Di seberang, ya? Iya. Kita nyinggok, Lur. Kantor camat. Kak Jion. Oh, pemirsa di pinggir kami. Ada apa, Kak? Sincak ada atap-atap. Oh, ini rumah juga, ya? Oh, banyak, Kak, rumah sini. Aku tahu. Nah, ini ada nada lapangan bola. Nah, ini yang ramai juga, main bola. Ini yang banyak lapangan bola. Nah, Lur, yang ikat lapangan bolanya lah di pagar. Jadi lemak, tidak kejauh, Ige. Tidak kejauh, Kak. Gitu. Ngelik kayak aktivitas bujang-bujang. Muda-mudi kita, Lur. Lapangan RT 2. RT 3. Masih satu RT kan ini tadi? Ana RT 4. RT 4 yang tadi itu, yang lapangan tadi ya. Oh. Angkat tangan kalau kamu tuh masuk. Nah, semis kelayu. Semis kelah. Cemas, cemas. Ada. Aduh, kakak itu Lur. Lah senior masih kuat. Masih kuat Kak main voli? Pak Zainuddin. Pak Zainuddin ya. Mantan Polhut Kutanan. Oh. Oh, tinggal di sini memang? Iya. Nah, Lur. Berarti jalannya ngelingkar ya, Pak? Iya. Tembus ada SD 2 di situ. SD oh, SD itu. Itu dah yang kelihatan. Ada perumahan MBR. Perumahan Perumnas baru dibuka kayak itu ya? Iya, dari pemerintah. Oh. Mungkin yang caranga silaturahmi ke dusun-dusun akor. Kemudian Indra Gani dari Rohmat tadi. Indra Gani, alhamdulillah penonton semakin banyak Lur. Alhamdulillah Lur. Ilham Herianto Saputra, bagus yung kabar dusun peninggalan. Bagus yung kabar dusun peninggalan. Fauzan Amir, salam dari Linggau, salam.
Randi Sanjaya, Randi Oncan hadir yang deka siap. Robita Teluk hadir yang deka alangkah jauhnya berayau agi. Wow. Doi Eprai Yung Tampang Baru masuk Tengkal Jaya dak. Tampang Baru? Dak. Bayung Lincir. Tampang Bayu, Tampang Baru Bayung Lincir loh. Kecamatannya. Andri adik kupikku di peninggalan Tuyung di pasar. Siapa namanya Yung? Pasar Baru, Pasar Lama. Pasar Baru Lama di mana, Kak? Pasar Baru sano. Pasar Rahman. Oh. Pasar Lama di mana? Pasar Lama. Ini tempat acara tadi. Oh, itu tuh bekas pasar ya. Oh, lokasi itu tuh bekas pasar. Agak gitu juga. Kemudian yuk, kita lanjut lagi. Lanjut lagi perjalanan kita, Lur. Kita ngelik kantor camatnya, Lur. Kita nyingok pasar baru. Kita nyingok juga pasar lame. Yuk, berangkat lagi kita, Pak. Nyingok-nyingok baik kan? Nyingok-nyingok Masjid Ar-Rahman, pokoknya segala. Yuk, kita berangkat lagi. Jadi nampak galau gitu. Ciri padamu Marsan Putra Musika kapan ke Jambi lagi? Pauzan and Rock Betung hadir. Ayo kita boy, lanjut. Herianto mantap Anang Jamhari. Salam satu dulur ada di peninggalan Lahat hadir juga buat Bang Deka, terima kasih. Dipah Windy Mustafa Sekayu Bundaran Gelanggang Remaja hadir, terima kasih. Amin Nur Arman Arman Tul Kijing 3 Talang Duku hadir. Len Lendri mantap Kak Deka, selalu menarik untuk ditonton, sukses selalu, terima kasih Lur. Anjas Saputra, lihat mana Kak gitu Pak? Di sini ya. Anjas Saputra terus berkarya karya dulu, terima kasih. Muhammad Rizky Lubuk Linggau hadir. Amir peninggalan di dusun mana Lur? Dusun ini Kak Lur, dusun peninggalan. Idrus Wadoru, salam untuk Idrus dari Cinta Manis. Bayan Bang, jangan Bang. Jam 2 balik. Sampai ke seberang, jadi dijenguk kalau. Kemudian kemudian yang belum Liu Sertanto. Oi Yung, ade wajib kami di peninggalan, salam. Mustaqim, lanjut Yung masuk ke simpang gas tadi, belum kan banyak. Iwan Sanusi mantap Kenten hadir siap. Arifin salam dingin wong peninggalan, salam. Rizky Love Family siap. Asy Saputra Apa Ulur Anggi RI Oza salam Yung dengan Gian Dedi Dadok, sukses selalu, terima kasih. Sigit Sufrianto Yung Deka dikenal ke bujang-bujang kami yang Dadu, Yung Dadu, Yung Dadu. Tiko Tempirai kapan mampir Yung Deka? Anggi Rioza Yung Yuku Indu dengan peninggalan Yung Cendrawasi. Sore Bang Deka Jakarta hadir, rasanya kepingin lagi ke Palembang atau ke Sekayu. Oi Lur. Jumatan gitu dak. Kemudian Oke Lur, agak gontak-gontak Lur lagi Lur. Kak Ceramba peninggalan yang fenomenal. Peninggalan ini Kak, kilometer berapa Kak Bon? Jalan Palembang Jambi kilometer? Kalau sini kilometer 152 orang. Jadi persisnya pemirsa dari Palembang ke Jambi itu Ika lebih kurang tengah-tengahnya. Nah, jadi kondisi Ika yang membuat peninggalan semakin hari semakin maju. Karena dia nak bikin penginapan, nak bikin rumah makan tuh agak di seberang itu banyak pemirsa. Karena ini terpengaruh dari letak strategisnya desa peninggalan Ika Dewi Lur. Tolong kasih komen apakah masih live streaming atau tidak, takutnya nanti tidak live streaming lagi. Jika lah kami buka tadi. Oh iya. Nah, dulu jembatan lama situ gak ya? Ah itu. Dan itulah rumah bebek kami. Anak wacung ya kamu. Nah itulah rumah bebek mama kami. Nah, yang itu loh, Rek, yang ada di layar itu rumah mamang kan, siapa kan namanya lupa aku tadi? Mang Marzan. Karena aku udah olah balik, Lur, jadi agak lali namanya mamang tuh. Oke, Kak, lanjut, Kak, agak mobilnya macet, Kak.
Karena jembatan juga lur, dia enggak kata trotoar. Nah, jadi agak hati-hati mun kamu nak lewat sini ya, Kor. Di sebelah sini cek lur tampilannya. Nah, peninggalan. I'm coming, aku datang dulur-dulurku. Terima kasih. Siapa kak nampak kamera dulu? Kometa. Kometa. Di kanten ke, boleh goyong. Mumpung lagi di tengah kami lagi jalan di peninggalan lur. Jangan lupa ya subscribe banyak-banyak lur. Jangan lupa ikuti Facebook kita lur. Subscribe channel Deka Canda Asena. Lanjut yuk. Kalor, Ika sekarang menjadi pusat keramaian di peninggalan tuh berada di seberang-seberang Ika. Nah sekarang ini, kalau dulunya kan pasar itu adanya di tadi, seberang-seberang situ lur. Seiring kemajuan zaman, pusat-pusat pembangunan dan pemerintahan peninggalan Ika lur adanya di seberang di sisi sebelah Ika. Tapi lalu perbedaannya signifikan, mulai dari Indomaret, Alfamart, sampai fasilitas-fasilitas umum yang lainnya ada galih di Ika lur. Mirasari Mantul Mahendra, salam dari Bangkalur, salam. Nah, ini Faris. SD1 ini SD1 ya? SD1, SD paling lama nih. SD yang paling lama, SD pertama di desa peninggalan. Ini Masjid Ar-Rahman. Nah ini rumah Pak Kadis. Siapa? Rumah Pak Kadis juga. Oh ini rumah Pak Kadis ya? Ya, mobil abang ya. Nah, kenal Pak Kadis. Nah, Ika Masjid Ar-Rahman, lur. Pertama dulu kita. Jangan khawatir, lur, tentang tower atau menara, namanya kota kecamatan. Pasti ada. Bagus sinyal gue, Ika. Segala sinyal ada gale, lur. Nah, pakai sinyal HP pun kamu ada gale, sih, Kak, lur. Jalan Teguh Api. Yang katanya pasar itu, Kak, gimana? Pasar itu masuk di depan Masjid Ar-Rahman. Waduh, medical center. Ini medical center ini kak punya pribadi ya kak? Oh, klinik medical besok ini ya? Lur, sejak rumah sakit lur, hebatnya lah. Oh, punya pribadi dokter lah kayak gitu lah. Iya. Atau dokter praktek lah seperti itu lur, bukan punya pemerintah. Kalau puskesmas ada nggak kayak gitu? Puskesmas ada ya. Oh, nah. Pacaknya nggak ada yang awal dia. Oi, mampir ke Bedeng Sing Yong, siap oi. Endot Brothers. Asa, nggak sampai rumah kami balik ke kamera, orang belaga Ika lur. Dosa ganteng ini depan itu. Kami yang ganteng Ika mai dulu. Nah, banyak nih lur, ada yang Jumaret lagi sih kak nak. Dada itu lur masih bujang. Dadok tuh masih bujang, dia tuh. Tuh, aman kamu yang pernah melintasi jalan Jambi, Palembang Jambi, pasti kamu tahu peninggalan. Kamu tidak tahu peninggalan, berarti kamu pelali. Dan Ika dia kantor camat peninggalan. Caknya baru sudah acara, kak, yo? Iya tadi. Pak Benny tadi turun. Siapa? Pak Benny. Ada kesini tadi, kunjungan kesini ya? Oh, PLT Bupati Mubalur. Bedi Herredi tadi kesika. Oh, Pak Bupati tadi kesika, Pak Bupati. Kapan lagi kita bertemu Pak Bupati? Pak Bupati, lagi insya Allah Pak Bupati kita ngobrol tentang mancing. Beliau hobi mancing. Wow. Hobi jelajah cak yang deka beliau tuh. Mas, oh, bagusnya ada kantor camat itu. Muba, maju, berjaya. Oh, itu logonya. Wajar yang kamu bilang ikan tapa tuh. Itu kantor apa? Gedung serbaguna. Oh, kayak dulu nak ngelikan aku. Bagusnya lur. Pak ya, halo pemirsa dodolerku. Kita masih di Kabupaten Musi Banyuasin lur. Tadi barusan Bapak Benny Hernedi, tadi barusan lur, siang tadi itu ada acara dihadiri oleh Bapak Benny Hernedi, PLT Bupati Muba lur. Nah,
Nah. Jaya, yes. Nah. Jauh IG, Lur. Jauhan kamu tuh kalau kejauhan IG marak sih gak. Nah. Tungkal Jaya yes tuh. Tungkal Jaya dapat. Tungkal Jaya yes. Mubah maju berjaya. Itu kan tulisannya. Oh, nah. Mubah maju berjaya. Tadi Kak Lur dijelaske ada lambang ikan tapa. Itu ikan apa? Tapa. Ikan tapa koneng. Oh. Itu ikan tapa itu artinya. Nah, Lur, aman di aman di petaling ada lambang ikan patin, di peninggalan ada lambang ikan tapa. Tungkal Jaya ada tapa. Khusus Kecamatan Tungkal Jaya, bukan berlaku untuk peninggalan BMT? Bukan, khusus Tungkal Jaya. Tungkal Jaya itu logonya adalah kecamatan. Ikan tapa. Ah, maksudku tuh sekup kecamatan kan? Kecamatan. Nah, bukan sekup desa. Oh, berarti logo ikan Lur logo Kecamatan Tungkal Jaya. Mana ceritanya? Kok bisa memilih ikan tapa? Ada enggak? Karena di sungai ini banyak ikan tapanya. Oh. Sungai peninggalan kita nih banyak ikan tapa. Terkenal banyak tapanya ya, dan itu tapa asli bukan tapa kurungan ya. Bukan, tapa asli sungai. Kenal Lur. Wow, keren. Kapan dok ikan dibangun, dok? Lama apa baru, dok? Baru. Baru selesai kayak itu. Ya? Selesai. Sekitar setahun lah ada kalau. Belum nyampe. Ya? Karena Pak Camat pokel. Luruh kelapa, camat lim lah, Pak Camat sebelum dihancur. Nah kan sayang kan? Itu, jangan kutanya kira pilih lama itu ada mokel itu nah kan? Gak kantor camatnya Lur? Di mana mana kantor camat di Kabupaten Mubah tuh bentuk dan bangunannya mirip Lur, seragi galak. Kamu ngelihat kan kayak dia kegalak berayu-rayu tempat lain tuh? Persisnya sama. Acara apa tadi di sini? Acara Hari Santri. Oh, Hari Santri. Peringatan Hari Santri kayak ya? Oh, dihadiri langsung oleh Bapak Bupati yang baru dilantik. PLT, Lur. Sekitar seminggu yang lewat lah beliau baru dilantik. Kamu udah usah diceritain juga, tahu kan kenapa dilantik Pak Beni, tahu lagi kayak, Lur. Karena kalau mereka enggak usah bahas tentang hal-hal seperti itu, kan. Curup Rejang Lebong hadir. Terima kasih Liza.